Okay, pada saat dan sudah mengenakan sanksi berupa tilang, betul. Tes. Dan lanjut. Kemudian foto kendaraan sebelum dilepas stiker. Jadi memang dari hasil pengamatan secara visual. Yaitu yang pertama, saudara Eki menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober, sekitar pukul 14, datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik di Treskrim Polda Metro, yaitu bukan menggunakan mobil Alphard warna hitam dengan nomor B777RVN dan tidak tahu siapa yang memakai mobil tersebut. Menurut pengakuannya bahwa yang bersangkutan datang menggunakan mobil sedan Mercedes warna hitam dengan nomor B1028SHR. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22 setelah selesai memenuhi panggilan pemeriksaan, saudara RP kembali menggunakan mobil dengan merek Toyota Alphard tipe G. Jadi bukan tipe Vampire yang kemarin sempat di gereja media. Warna hitam. Namun warna yang sebenarnya adalah putih metalik dengan menggunakan nomor B139RFS. Di mana warna tersebut sudah diakui yaitu adalah diubah menjadi warna hitam dong dengan cara dilapisi atau ditutup seluruh bodinya dengan menggunakan stiker berwarna hitam. Lanjut. Saudara RC juga telah menyuruh sopirnya, jadi namanya saudara Firman, sopirnya itu, untuk merubah dan memasang stiker warna hitam bold. Yang seingat saudara RC kurang lebih 1 tahun yang lalu, di tahun 2020, dengan biaya kurang lebih sekitar 8 juta rupiah. Alasannya menggunakan stiker itu karena pada saat yang bersangkutan membeli mobil di showroom Toyota, adanya hanya warna putih metalik. Sedangkan saudara RT memang sedang mencari warna hitam. Akhirnya kendaraan yang berwarna putih tersebut dilapisi stiker agar cat mobilnya terjaga dengan bagus. Jadi tidak dicat, tapi hanya dilapisi stiker.